Hai, selamat datang di video tutorial SketchUp bersama saya Wahyu dari wahyuscript.web.id. Dalam video tutorial kali ini saya akan menunjukkan kepada Anda navigasi tampilan 3D di SketchUp. Ini adalah salah satu contoh hasil modeling dengan SketchUp ya. Nantinya di video ini kita akan modeling bangunan ini. Bangunan ini bisa Anda download di websitenya Eka Griya Karya dengan judul Desain Rumah Musi ya. Pada bagian bawah ada link downloadnya. Di sini link downloadnya. Anda bisa request passwordnya nanti di sini. Di SketchUp lebih banyak kita memodeling 3 dimensi dibanding 2 dimensi. Anda harus memiliki mouse yang baik dalam proses modeling dengan menggunakan scroll yang baik, apalagi dilengkapi dengan tombol makro akan mempercepat proses modelingnya. Mouse yang saya gunakan di sini adalah Avortek ya, X7. Ini tampilan mouse saya ya, mouse yang saya gunakan. Lebih baik lagi menggunakan 3D connection. Ini sangat baik untuk proses modeling di SketchUp. Tapi harganya lumayan mahal. Berbeda dengan mouse yang saya gunakan. Ini adalah desain mouse-nya ya. Seperti ini. Sangat mudah dalam navigasi 3D di SketchUp. Pada mouse terdapat scroll ya. Scroll di tombol tengah mouse. Anda bisa zoom in, zoom out seperti ini dengan scroll down mouse, scroll up mouse. Dengan klik tengah scroll, Anda juga bisa merubahnya menjadi orbit. Ini sama dengan penjelasan saya di video tutorial nomor 7 ya, mengenai select tool dan mouse. Ini berubah menjadi orbit. Walaupun di sini ada orbit tool ya, seperti ini. Tapi bila menggunakan mouse yang baik, Anda bisa dengan cepat menggunakan orbit tool. Anda juga bisa menggunakan pen tool untuk menggeser-gesernya seperti ini, naik turun kanan kiri seperti ini. Juga bisa dengan kontrol ditekan kemudian scroll diklik ya, maka bangunan bisa Anda putar-putar sesuka yang Anda mau. Seperti itu. Anda bisa extend di sini untuk memaksimalkan tampilannya di viewport yang ada. Zoom windows, jadi kita select seperti ini, dia akan mengarah ke area tertentu yang kita inginkan. Contohnya seperti ini. Nah, kemudian ada ini previous ya. Previous yaitu sebelumnya, tampilan view sebelumnya. Zoom extend yang tadi ya. Kemudian untuk zoom sendiri, zoom out, zoom in, Anda bisa menggunakan mouse di sini. Tampilan ini berada di kamera. Anda bisa mengatur field of view-nya di sini. Field of view yang ada yaitu 30 degree. Saya bisa merubahnya ke 60. Tampilannya seperti ini. Tinggal Anda pingin view seperti apa. Saya ganti menjadi 50. Dia seperti ini. 100. Oh, dia seperti ini. Saya kembalikan ke 30. Nah, ini adalah
navigasi di SketchUp 3D. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Hai, terima kasih Anda telah melihat video tutorial YouTube saya. Bila Anda kesulitan mendownload untuk dilihat secara offline, Anda bisa memanfaatkan fasilitas store yang ada di website wahyusgroup.web.id. Atau Anda juga bisa menggunakan fasilitas website bukalapak.com wahyuegk dan juga tokopedia.com wahyusgroup untuk membeli video tutorial saya dalam bentuk premium ataupun free DVD tutorial YouTube. Bila Anda mendapatkan kesulitan saat mengikuti video tutorial saya, Anda bisa menggunakan menu diskusi yang ada di YouTube Discussion. Atau melalui pesan Facebook bila Anda memiliki akun Facebook tentunya. Bila tidak memiliki akun Facebook atau YouTube, Anda bisa menggunakan menu kontak yang ada di website wahyusgroup.web.id. Luangkan sedikit waktu untuk mengisi testimoni yang ada di website wahyusgroup.web.id. Jangan lupa subscribe channel saya. Dan terima kasih.